Bunga ni untuk hiasan pusat sumber sekolah saya, Kak T. Oh, ya ke Vanessa? Baguslah kalau macam tu. Kita mesti sayang sekolah kita. Bukan saya seorang saja. Kami berkongsi untuk menyumbang kepada sekolah. Oh, bagus sangatlah tu Vanessa. Saya minta diri dululah, Kak T. Yalah, Kak T pun nak cepat ni. Jumpa lagi ya. Bye. Hai, apa khabar semua? Hari ini adik-adik sekali lagi bersiaran bersama Kak Ati dan rakan-rakan Kak Ati di studio, iaitu Aiman. Hai. Ashwin. Hai. Dan Vanessa. Hai. Baiklah, hari ini kita akan saksikan satu lagi kisah yang sangat menarik. Kisah ini berkaitan dengan sekolah. Ha, tentu adik-adik tak sabar-sabar nak tengok isi kandungannya kan? Betul tu Kak Ati. Saya rasa dah tak sabar lagi untuk menyaksikan cerita menarik hari ini. Sabar dulu, Aiman. Sebelum tengok, Aiman kena jawab dulu soalan ni. Baiklah, apakah soalan-soalan tu, Kak Ati? Okey, bagaimanakah untuk menerapkan rasa cinta pada sekolah? Macam-macam perkara yang dapat kita lakukan. Contohnya, menerusi pelbagai aktiviti kebajikan. Tidak melakukan perkara-perkara yang dapat mencemarkan nama baik sekolah. Dan sebagainya. Macam itulah. Inilah yang dikatakan semangat cinta akan sekolah. Betul tak, Iman? Betul tu, Kak Ati. Tapi, apakah pendapat Kak Ati jika ada pelajar yang langsung tidak menghormati sekolah? Memang ada pelajar yang tidak menghormati sekolah dengan melakukan perkara-perkara seperti vandalisme dan sebagainya. Jadi, apakah yang harus dilakukan dengan pelajar sebegini? Tindakan tegas oleh pihak sekolah akan diambil. Mereka bukan sahaja akan digantung sekolah, malah ada yang akan dibuang sekolah. Baiklah. Vanessa dari tadi diam je. Apa pula pendapat Vanessa untuk menunjukkan rasa cinta terhadap sekolah? Bagi saya, kejayaan mengharumkan nama sekolah juga menunjukkan rasa cinta terhadap sekolah. Contohnya, melalui kegiatan sukan, kurikulum dan lain-lain lagi. Macam saya. Saya pernah mengharumkan nama sekolah saya dengan mewakili sekolah dalam acara olahraga di peringkat daerah. Alah, membangga dirilah pula Ashwin ni. Itu merupakan salah satu sumbangan saya pada sekolah. Jadi saya harus berbangga dengannya. Baiklah. Kak Ati rasa tak salah kalau Ashwin berbangga dengan kejayaannya. Sekurang-kurangnya, hal ini dapat menjadi pendorong kepada Ashwin untuk meningkatkan lagi kejayaan pada masa akan datang. Terima kasih, Kak Ati. Kak Ati belum habis lagi. Ni Kak Ati nak tanya Ashwin. Selain acara sukan, apakah cara lain untuk menggambarkan rasa cinta pada sekolah? Bagi saya, kita perlulah menghormati para guru maupun kaki tangan sekolah. Sebagaimana kita menghormati kedua-dua ibu bapa kita. Baiklah, berbalik kepada kisah hari ini, mari kita tengok perkara yang dilakukan oleh Adam, Fik dan Rakesh sebagai tanda cinta mereka pada sekolah. Saksikan. Hmm,
lah yang boleh kita buat sebagai sumbangan kita kepada sekolah. Yalah kan, saya pun terfikir untuk buat sesuatu sebagai tanda sayang pada sekolah. Tapi, mampukah kita berdua saja yang melakukannya? Kita bolehlah panggil kawan-kawan untuk membantu. Betul juga, ya. Tapi, apa cadangan awak, Vic? Kalau kita anjurkan malam amal, macam mana? Itu cadangan yang baik. Tapi, belanjanya tentu besar. Macam mana kita dapatkan duit? Awak bercadang nak buat apa, Adam? Kalau kita buat mural macam mana? Belanjanya tidak besar. Kita hanya memerlukan cat dan berus saja. Kalau buat mural, berapa orang yang kita perlukan untuk membantu kita? 6 dan 7 orang dah cukup dah. Macam mana kita nak mulakan projek ini, Adam? Mari kita berbincang dengan cikgu. Mari. Bagus cadangan awak tu, Adam, Briggs. Kami nak buat projek ni sebagai tanda sayang kami kepada sekolah, cikgu. Betul tu, cikgu. Sikap macam ni lah yang perlu ada pada semua pelajar. Kita mesti menyayangi sekolah kita. Mula-mula kami bercadang untuk mengadakan malam amal. Tapi tentu menggunakan wang yang banyak. Besar kecil sumbangan kita kepada sekolah itu tak penting. Yang penting, ada keinginan untuk kita menyumbangkan sesuatu kepada sekolah. Kami harap sumbangan kami nanti akan menjadi contoh kepada pelajar lain. Untuk menjayakan projek ini, kamu memerlukan kawan-kawan untuk membantu, kan? Kami akan berbincang dengan kawan-kawan untuk menjayakan projek ini, cikgu. Cikgu akan membantu kamu menyediakan lakarannya. Tapi, lakaran yang macam mana yang kamu nak? Saya cadangkan kita lukis peta dunia, cikgu. Ha, baiklah. Cikgu akan maklumkan kepada pengetua dan cikgu percaya pengetua akan setuju serta memberi galakan terhadap projek ini. Terima kasih, cikgu. Amboi, cantik sungguh mural ni. Bagus, Adam. Bits. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Ini sebagai sumbangan kami pada sekolah, cikgu. Semasa cikgu di bilik pengetua tadi, pengetua sungguh gembira kerana kamu berjaya menyiapkan mural ini. Ini semua atas kerjasama kawan-kawan kami, cikgu. Saya dan Vic tidak mampu melakukannya berdua saja. Betul kata Adam itu, cikgu. Pengetua ada beritahu cikgu tadi. Kamu akan diberi penghargaan atas usaha kamu ini.
Terima kasih, cikgu. Dibagikan kepada dua bahagian. Kenapa Kak Atik? Sebabnya satu kotak ni untuk perpustakaan sekolah Aiman dan satu lagi ni untuk perpustakaan sekolah Vanessa. Selalu ke Kak Atik buat sumbangan buku macam ni, Kak Atik? Kak Atik masa sekolah rendah dulu seorang pustakawan. Lagipun Kak Atik gemar membaca buku. Kak Atik kumpul dan sumbangkan kepada sekolah. Saya pun pernah juga menyumbangkan buku kepada perpustakaan sekolah saya. Tapi tak adalah banyak macam ni, Kak Ati. Oh, ya ke? Ah, awak pula macam mana, Vanessa? Nanti saya akan sumbangkan buku-buku yang ada dekat rumah saya kepada sekolah, Kak Ati. Baguslah kalau macam tu, Vanessa. Kalau kita sayangkan sekolah, kita kena sumbangkan apa saja yang berguna kepada sekolah. Alhamdulillah. Akhirnya, impian mereka untuk membuat mural itu diterima oleh Tuan Pengetua. Setelah melihat kisah tadi, saya mendapat idea untuk membuatnya di sekolah saya. Betul tak, Ati? Betul, Tuan Ashbin. Tidak salah kalau kita buat sesuatu yang boleh membanggakan pihak sekolah. Tapi, jangan sekadar berkata-kata saja. Saya akan lakukan bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain. Baiklah. Bagaimana pula dengan sumbangan-sumbangan lain yang telah awak buat untuk mengharumkan nama sekolah? Saya telah membawa pulang kejuaraan dalam sukan olahraga pada temasya sukan di peringkat daerah baru-baru ni. Tahniah Kak Ati ucapkan. Tentu cikgu-cikgu Ashbin bangga dengan kejayaan ini. Aiman pula bagaimana? Saya telah menyertai pertandingan syarahan di peringkat sekolah yang diadakan bulan lepas. Sungguh pun saya tidak mendapat tempat pertama. Tapi, saya bangga kerana berjaya mewakili sekolah ke pertandingan tersebut. Tak apa, Aiman. Kalah atau menang bukanlah ukuran. Yang penting ialah, Aiman sudah pun berusaha bersungguh-sungguh dalam pertandingan itu. Selepas ini, jika ada pertandingan seumpama ini, saya akan menyertainya dan akan berusaha dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Baguslah kalau Aiman mempunyai semangat begitu. Semoga Aiman berjaya pada masa akan datang. Terima kasih atas sokongan Kak Ati itu. Bagaimanakah pula dengan Vanessa? Saya telah dipilih sebagai ketua pasukan terbaik bagi Persatuan Bulan Cabit Merah Malaysia di sekolah saya. Oh, ya ke? Tak sangka ya. Nampak Vanessa ni lemah lembut je orangnya. Tapi telah dipilih sebagai ketua pasukan terbaik. Ha, siapa sangka ya orang perempuan juga berkebolehan. Tahniah Vanessa. Lepas ni bolehlah ajar saya menjadi ketua pasukan pengangkat yang terbaik, ya? Boleh. Apa salahnya? Apakah agaknya petua-petua kejayaan yang boleh dikongsi dengan kami, Vanessa? Petuanya ialah bersungguh-sungguh dan jangan ambil mudah dalam melakukan setiap perkara. Ha, dengar tu, Aiman, Ashbin. Nasihat daripada Vanessa. Bukannya senang untuk mencapai kejayaan tanpa pengorbanan. Betul tak, Vanessa? Betul, Kak Ti. Saya rasa cukup berbangga dengan kesungguhan mereka, Kak Ati. Ya, betul tu. Yang baik kita jadikan teladan, tapi yang buruk kita jadikan sempadan. Baiklah, Kak Ati. Sekarang, Kak Ati nak tanya, apakah pengajaran yang dapat diambil daripada kisah kita hari ini? Ashbin boleh tolong jawab dulu? Di sini, saya dapat lihat sikap, tanggungjawab dan bersungguh-sungguh adalah penting bagi membina kejayaan. Ya, tepat tu. Selain sikap tanggungjawab, apakah teladan lain yang dapat kita ambil? Vanessa? Setiap sekolah harus mewujudkan hubungan yang baik antara guru dan pelajar. Ini akan membentuk suasana yang harmoni dan sejahtera. Betul tu. Guru-guru dan para pelajar ibarat magnet yang sentiasa melekat antara satu sama lain dan saling memerlukan. Tambahan pula, untuk mendapat keberkatan, kita perlulah menghormati guru seperti kita menghormati ibu bapa kita. Baiklah. Bagaimana pula dengan Aiman? Saya rasa para pelajar haruslah sentiasa bersedia untuk memikul tanggungjawab yang diberikan oleh pihak sekolah dengan setulus hati. Barulah kejayaan akan menjadi milik bersama. Bagaimana pula jika ada pihak-pihak tertentu
yang enggan memberikan kerjasama. Kita haruslah menasihati mereka di samping memberikan contoh-contoh kejayaan pada mereka. Pandailah Aimani. Terima kasih atas pujian Kak Ati itu. Baiklah. Kak Ati harap adik-adik akan dapat laksanakan setiap kata-kata yang diluahkan tu apabila tiba masanya nanti. Ini kerana jika sekadar hanya berkata-kata, sesuatu kejayaan itu tidak akan berjaya dihasilkan. Nampaknya kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan. Diharap agar semua dapat manfaat daripada kisah kita hari ini. Semoga berjumpa lagi pada lain masa. Selamat beristirahat bersama keluarga dan jumpa lagi. Sekolah merupakan rumah kedua bagi seseorang remaja. Remaja banyak menghabiskan masanya di sekolah sama ada belajar atau melakukan aktiviti kokurikulum, bersukan, beriadah, bermesyuarat atau melakukan aktiviti yang lain. Sebagai seorang remaja dan pelajar yang bertanggungjawab, sebagaimana kita sayang akan keluarga kita, kita juga perlu sayang kepada sekolah di mana kita menuntut ilmu. Terdapat banyak cara kita dapat menunjukkan cinta dan kasih sayang terhadap sekolah. Yang pertama, kita mesti berasa bangga dan bersyukur kerana dapat belajar di sekolah itu. Kesyukuran dan kebanggaan ini kita terjemahkan dalam bentuk tidak merosakkan peralatan dan kemudahan yang terdapat di sekolah. Kita akan menjaga kemudahan tersebut supaya dapat digunakan oleh generasi yang akan datang. Dan sekiranya kita mempunyai kemahiran, kita juga boleh membantu sekolah dengan membaik pulih peralatan atau perabot yang rosak. Yang kedua, kita juga boleh menunjukkan rasa terima kasih kita kepada sekolah yang telah banyak membantu kita. Contohnya, belajar dengan bersungguh-sungguh dan lulus dengan cemerlang. Sebagai pelajar, kita jangan menghampakan harapan guru-guru yang telah mengajar kita. Kita juga boleh membantu pihak sekolah menambah dana untuk memperbaiki bangunan sekolah yang rosak, mengadakan gotong royong untuk menceriakan dan mengindahkan kawasan sekolah. Seterusnya, kita juga boleh meningkatkan ilmu pengetahuan dan memanfaatkan ilmu untuk kemajuan sekolah dan negara. Antaranya, mengharumkan nama sekolah dengan memenangi pertandingan antara sekolah, daerah, peringkat negeri dan peringkat kebangsaan, sama ada dalam kegiatan kurikulum, co-kurikulum mahupun sukan. Yang keempat, kita tidak boleh melakukan perbuatan yang boleh mencemarkan
imej dan nama sekolah. Kita tidak boleh terlibat dengan kegiatan yang negatif seperti kes buli, peras ugut dan pergaduhan. Yang kelima, kita juga mesti mempamerkan sasia yang baik, berpakaian kemas dan bersih, menghormati guru dan kaki tangan sekolah dan mematuhi peraturan sekolah. Seterusnya, remaja juga perlu peka dan mengambil berat terhadap pelajar lain yang tidak bernasib baik, yang tidak mampu dan pelajar yang tidak berupaya. Menganjurkan aktiviti kerja amal dan aktiviti kebajikan untuk membantu golongan ini seperti mengutip derma dan sebagainya. Remaja sebagai sebahagian daripada masyarakat atau komuniti sekolah harus hidup aman dan damai dengan warga sekolah yang lain seperti guru, kaki tangan sekolah dan pelajar lain. Kita perlu hidup bermasyarakat dan bertolak ansur dengan kepercayaan dan adat resam pelbagai kaum yang terdapat di sekolah. Menyelesaikan sebarang masalah secara rundingan dan bukan cara keganasan. Sikap saling menghormati, menerima dan memahami di kalangan pelajar akan menjadikan sekolah tempat untuk memupuk perpaduan dan keharmonian sekaligus akan menjayakan wawasan negara. Berusahalah untuk menjadikan sekolah sebuah tempat yang selamat, tempat yang indah, tempat yang menggembirakan dan menjadi tumpuan anak-anak. Sekolahku, rumahku, syurgaku.